Cerita Ikatan Jiwa karya Abbas Rosadi, 7 November 2020. Ingin ku bercerita cerita tentang belahan jiwa, cerita yang penuh suka-suka, cerita yang penuh duka cita, cerita yang berjuta makna, cerita perjuangan panjang nan nyata. Ceritaku berawal dari Purbalingga. Ceritaku panjang dan penuh tetes air mata. Ceritaku susah dirangkai kata. Ceritaku indah untuk bercerita. Ceritaku indah pada waktunya. Purbalingga, ku awali cerita ini. Melangkah bersama hati yang penuh mimpi. Dengan bismillah semua ku jalani. Bersama ikatan jiwaku yang berani, berani korbankan mimpi demi ikatan ini. Ikatan jiwa ini ku yakini karunia ilahi Rabbi. Jalan terjal, kadang berkelok, takdir ilahi ku lewati. Dengan selalu belajar memahami dari setiap arti. Teriakan lelah kadang menghantui cerita ini. Keras menggelegar menahan diri sekuat hati. Cerita ikatan ini kusandarkan pada ilahi. Ternyata lebih indah dari semua mimpi. Cilacap merupakan ceritaku selanjutnya. Penuh warna dan kompleksitas cerita. 9 tahun ku jalani penuh tetes air mata. Cerita tentang hidup tanpa pengasuhnya. Jalani amanah dari buah ikatan jiwa. Ku beri nama Balqis Fukaina Salsabila. Buah ikatan jiwa jadi mimpi baru kita berdua. Membesarkan, mendidiknya jadi warna berikutnya. Penuh canda, penuh sukacita dalam menjalaninya. Hanya berharap ridho Allah Ta'ala. 9 tahun terlewati dengan mengingat jalan ceritanya. Semua indah dengan segala tantangannya. Ucap syukur selalu ada dalam setiap cerita. Bersama ikatan jiwa ini ku jalani setiap cerita. Di dunia ini adalah segalanya. Bergandengan menampaki ridhonya, berbagi cerita dan saling melengkapinya lewati semua dengan saling menjaganya. Pengorbanan jadikan kuatnya ikatan. Pengorbanan jadikan kebahagiaan. Pengorbanan jadikan pahami kehidupan. Pengorbanan jadikan pahami anugerah Tuhan. Terima kasih atas semua pengorbanan. Bersamaku adalah pengorbanan. Tinggalkan mimpimu adalah pengorbanan. Lengkapi cerita ini adalah pengorbanan. Ikatan jiwa ini adalah jalan kebahagiaan. 14 tahun ku jalaninya. Penuh syukur dalam setiap ceritanya. Penuh harap indah terus jalan selanjutnya. Dengan keikhlasan dan kesabaran. Itulah pijakannya. Semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah pada akhir ceritanya. Cerita ikatan jiwa ini hanya inginkan ridho ilahi Rabbi. Amin.